Komuniti maritim seperti nelayan, pengusaha feri dan bot penumpang di negeri ini perlu memastikan alat keselamatan di laut lengkap dan berfungsi dengan baik. Lebih-lebih lagi pada musim monsun timur laut ketika ini. Langkah itu membolehkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Johor bertindak lebih pantas dan usaha mencari dan menyelamat serta mengesan lokasi kecemasan jika berlaku kejadian tidak diingini. Pengarah Maritim Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, Maritim Negeri turut meningkatkan program preventif SAR selain mengadakan ceramah kesedaran, pameran dan edaran risalah, sesi dialog bersama nelayan serta hebahan media. Kita juga melalui aset-aset yang beroperasi di laut, kita melaksanakan pemeriksaan ke atas peralatan sama ada pematuhan dari segi pemakaian jaket dan sebagainya. Jadi perkara ini kita harapkan akan dapat mencegah daripada berlakunya kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa di laut. Walau berdepan cuaca buruk, semua 522 pegawai dan anggota maritim negeri Johor sedia bertugas menjaga perairan negeri ini yang berkeluasan 14,334 kilometer persegi serta keselamatan komuniti maritim. Baik, itu saja perkongsian dari Johor petang ini. Anda diingatkan untuk sentiasa berwaspada, terutamanya pada musim monsun timur laut ketika ini. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Anas.